kebijakan yang diambil untuk menarik balik ya eskort daripada Tun Mahathir bukan satu keputusan yang mengejutkan, kerana beliau mestilah bersikap sebagai seorang elderly statesman, yang mana kita memberikan dia orang kata eskort itu untuk orang kata nak menjaga keselamatan dia. Tetapi kalau dia memilih sebenarnya untuk membahayakan diri dia, jadi saya kira itu bukan lagi tanggungjawab kita untuk menjaga dia. Sebab dia akan pergi ke tempat-tempat dan berucap dan bercakap, dan mungkin akan mengguris perasaan mana-mana pihak, yang menyebabkan mungkin tindak balas oleh orang yang rasa tergerus hati itu mungkin akan berlaku. Tapi ini dia tempah sendiri. Dan dia juga saya rasa tidak kena kalau kita memberikan dia eskort untuk dia pergi ke mana tempat untuk nak menghentamkan kerajaan yang memberikan dia kemudahan ini. Jadi saya kira keputusan ini sudah lama sepatutnya dilakukan. Tapi kita mengharapkan bahawa dia akan kendur, dia akan sedar bahawa perbuatan dia itu sebenarnya bukan di atas kepentingan negara. Tapi kalau dia terus juga, saya rasa sampai masa lah. Sebenarnya dah lama dah patut. Tapi saya rasa keputusan ini dibuat adalah tepat, betul, dan kita tidak mahu bertanggungjawab terhadap dia kalau sekiranya dia meletakkan diri dia itu dalam keadaan yang boleh membahayakan diri dia. Jadi tak ada kesimpulan yang sebagai tak bayarlah kesimpulan apa. Macam mana kita, dari segi logik pun, mengapa nak beri kesimpulan kepada orang yang sebenarnya menghentam kita balik? Saya rasa kalau dia